Hai guys, perkom rebahan, balik lagi di channel saya. Di video kali ini guys, pada updatean 1.4.56 kini ada updatean terbaru di advance server guys. Jadi di sini ada event yang bernama event bingo. Nah, jadi eventnya kira-kira seperti ini guys. Tapi untuk memainkan event ini ataupun kita draw di event ini guys, untuk mendapatkan skin dan lainnya, jadi kita harus membutuhkan diamond guys, dan kita harus mengumpulkan yang ini snowball maksudnya guys, untuk mendapatkan atau menukarkan skin Leslie ini. Oke, jadi ini eventnya mulai pada tanggal 27 Februari sampai tanggal 4 Maret 2020. Tapi ini berlaku di advance server, saya nggak tahu ini kapan rilisnya di server original, jadi ditunggu aja guys pada event selanjutnya. Oke, jadi di sini kita lihat dulu untuk peraturannya. Nah, di sini selama event ini berlangsung, maka kita akan mendapatkan rare skin dari prize pool. Kemudian kita pada draw pertama kita akan mendapatkan 30% diskon ya. Nah, di sini guys, ini ada diskon 30% ini dari 50 diamond jadi 35 diamond. Dan selanjutnya di sini guys ada tab daily surprise to get random reward available for one time every day. Jadi di sini ketika kita tab daily surprise yang ini guys, kejutan harian ya, maka kita akan mendapatkan random hadiah atau hadiah random gitu guys. Jadi itu memungkinkan satu untuk satu hari guys. Jadi kalau kita claim seperti ini, nah di sini saya tadi sudah claim, jadi ini akan di refresh pada jam 5 pagi guys, itu waktu server ya. Oke, di sini selanjutnya kita bisa pergi ke toko dan menukar event fragment untuk mendapatkan hadiahnya guys. Jadi di sini kita bisa pergi ke toko. Nah, seperti ini maksud saya guys. Jadi kita harus mendapatkan snowballnya untuk menukarkan. Nah, ini bukan trial ya guys. Nah, ini bukan trial, tapi di sini memang semua ini permanen guys. Jadi kalau kita mendapatkan skin Leslie itu butuh 1000 snowball. Jadi itu memang sangat sulit banget guys. Kalau saya lihat ini eventnya gila banget sih. Jadi ya kita harus banyak membutuhkan diamond untuk mengumpulkan snowball ini guys. Jadi ya sangat tidak memungkinkan banget kalau kita nggak ada diamond guys. Terutama kalau saya pribadi ya, waduh, saya nggak suka yang pakai diamond kayak gini guys. Soalnya ya uang saya nggak cukup gitu guys. Oke. Okay. Nah, jadi selanjutnya di sini kita masuk ke peraturan nomor 4. Nomor 5 maksudnya guys. Jadi kalau kita sudah punya skin itu akan di convert atau diubah ke fragment gitu guys. Jadi kita nggak akan mendapatkan skin itu secara bersamaan dua gitu guys. Dan selanjutnya sini guys, ketika event itu berakhir, jadi sistem akan menghapus semua fragment eventnya guys. Oke. Jadi seperti itu peraturannya. Dan di sini, nah seperti ini permanen ya guys. Nah, kemudian ini ada efek animasi. Pokoknya ini semua permanen gitu guys, nggak ada trial gitu ya. Jadi kalau kita hanya nggak mau membidik snowball ini atau kita mau yang lainnya, itu mungkin ya bisa ya guys. Tapi kemungkinannya ya itu kecil banget sih untuk dapatkan border contohnya atau yang efek recall gitu ya. Jadi ya banyakin aja demonya guys kalau kau pengen untuk mainkan atau kita mengikuti event ini guys. Oke, jadi lihat untuk store-nya sendiri, wow banyak banget guys hadiahnya. Ya kalau saya pribadi nggak terlalu tertarik sih guys, soalnya itu ada pakai demon guys gitu ya. Oke, jadi ya mungkin sampai di sini bisa saya share guys untuk event yang akan datang di server original. Jadi ya jika teman-teman suka silahkan like, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.